Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data keluarga merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan kependudukan serta rencana pembangunan keluarga. Maka dari itu, melalui pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021, diharapkan akan diperoleh data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya Muhammad Rudi, Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam, berharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk proaktif mensukseskan pendataan keluarga 2021 dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas pendata yang akan berlangsung serentak pada tanggal 1 April 2021 mendatang. Mari sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 dan pastikan keluarga Anda terdata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.